kaitan dengan saat sekarang ini yang sedang semua prihatin dengan kejadian virus corona, memang ada beberapa peralatan atau alat-alat kesehatan yang masyarakat sangat membutuhkan dan memerlukan. Pada waktu-waktu tertentu tidak pernah mencari dan menggunakan, tapi saat sekarang ini sedang mencari dan menggunakan, khususnya adalah masker. Memang ada beberapa tempat penjualan, apotek, toko, terjadi kelangkaan atau tidak adanya barang ini karena juga kebutuhan masyarakat ini meningkat, kemudian ada kendala mungkin di penyaluran dari distributor dan lain sebagainya, karena ini bukan hanya masalah di Sambas, di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia ini, bahkan di internasional, seluruhnya memerlukan masker. Khusus di Kabupaten Sambas, kalau terjadi kelangkaan ini, kami juga sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, mendatangi dan sebagainya ke toko-toko yang menjual, kendalanya apa. Namun kemudian nanti apabila ada ditemukan berkaitan dengan penimbunan masker misalnya ini yang dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, kami akan lakukan tindakan-tindakan penegakan karena sesuai dengan undang-undang perdagangan itu yang menimbun pada saat situasi tertentu untuk mencari keuntungan bisa dipidana maksimal 15 tahun penjara.